Yang terhormat para dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang terhormat saudara-saudara dai dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang diambil dari kata syakara yashkuru yang artinya menyukuri. Menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menyukuri nikmat-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau engkau bersyukur atas nikmat-Ku, kata Allah, niscaya Aku akan tambah. Dan kalau engkau kufur atas nikmat-Ku, kata Allah, sungguh adab-Ku sangatlah pedih. Saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalaulah engkau hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Sebagaimana diibaratkan lautan di dunia ini yang kita ketahui tidak pernah habis airnya menjadi tintanya, dan daun-daun yang di dunia ini menjadi kertasnya, dan ranting-ranting pepohonan di dunia ini menjadi penanya. Sebagai alat untuk menulis nikmat Allah, untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menghitung nikmat-Nya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menyukuri nikmat-Nya. Saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun." Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Nikmat yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Nikmat apakah itu? Yaitu katsirun minan nasi asiha wal faghru. Yaitu nikmat sehat dan nikmat lapang waktu. Mungkin sampai sinilah yang dapat saya